Assalamualaikum semuanya, kembali lagi di channel aku Anissa Ramadhani. Di video kali ini aku bakalan ngejelasin tentang aplikasi yang akan membayar kita melalui rekening bank, yaitu aplikasi Kompas. Yuk langsung saja ke tutorialnya. Jadi pertama kita daftar dulu ke aplikasinya. Nah, link pendaftarannya ada di kolom deskripsi aku. Teman-teman bisa langsung klik aja agar memudahkan. Lalu di sini pertama masukin dulu nomor HP teman-teman, lalu masukin kata sandi, dan setelah itu masukin kode verifikasinya yang sudah tertera seperti itu. Nah, bisa diganti-ganti kode verifikasinya. Setelah itu masukin kode referral aku yang itu 91209103. Setelah itu teman-teman bisa klik daftar. Nah, setelah daftar teman-teman bisa klik unduh Kompas sekarang, yaitu untuk mendownload aplikasinya. Dan setelah di-download, nanti teman-teman bisa buka aplikasinya. Lalu setelah itu teman-teman bisa login ataupun masuk ke aplikasi ini. Nanti tampilannya setelah kita login akan seperti ini. Selamat datang, ada acara 1, acara 2, dan acara 3. Teman-teman bisa baca-baca dulu. Setelah teman baca-baca, nah setelah itu klik aja bergabung sekarang. Nah, di sini setelah kita mendaftar ke aplikasi ini, kita akan mendapatkan saldo yaitu 20.000 mata uang virtual. Nah, setelah itu di sini kita bisa memainkan ada 6 buah permainan. Yang pertama dengan jarak 20.000, yang kedua dengan jarak 100.000, yang ketiga dengan jarak 1 juta, yang keempat dengan jarak 6 juta, yang kelima ini dengan jarak 10 juta. Lalu yang keenam dengan jarak 20 juta. Nah, di sini karena saldo aku ada 20.000 dan juga teman-teman aku saranin kita main dengan nominal yang terendah dulu. Nah, ini aku klik dulu yang 20.000 karena juga total saldo aku ada 20.000, lalu kita bisa bermain di yang 20.000 ini. Kita klik. Nah, cara bermain di sini yaitu kita bisa menyelesaikan pesanan sebanyak 18 selama satu hari. Jadi satu hari itu kita bisa menyelesaikan yaitu sebanyak 18. Nah, di sini teman-teman bisa langsung klik aja dapatkan pesanan untuk bermain, tinggal klik aja. Lalu klik beli. Pesanan berhasil dikirim, pendapatan dan modal pokok telah ditransfer ke akun pribadi Anda yang dapat diperiksa di detail pesanan. Tinggal langsung klik aja ya. Nah, di sini aku sudah bermain satu kali, lalu aku mendapatkan Rp120. Di sini kita bisa bermain sebanyak 18 kali ya teman-teman, seperti itu cara untuk bermainnya. Nah, ini teman-teman bisa baca dulu ada instruksi pengguna. Satu akun bisa mendapatkan 18 pesanan per hari, seperti yang aku bilang tadi. Lalu sistem ini didasarkan pada teknologi LBS dan melalui sistem cold secara otomatis akan menyesuaikan layanan. Nah, jadi seperti itulah untuk cara bermainnya. Ini sama untuk yang 100.000 juga begitu. Tapi kalau yang untuk 100.000 ini nanti selama per hari itu 18 pesanan itu kita akan mendapatkan totalnya yaitu 10.000 sebanyak 18 pesanan. Nah, kalau yang 20.000 ini kita akan mendapatkan sebanyak 2.000 pesanan 18 pesanan per hari itu. Nah, jadi seperti itulah untuk cara bagian untuk bermainnya. Lalu di sini aku menunjukin cara untuk isi ulang. Nah, tinggal kita klik aja yang ada di pojok kanan atas, klik isi ulang ini. Nah, setelah itu di sini teman-teman bisa membayarnya via GoPay, OVO, Dana atau pun melalui Permata Bank, Mandiri, BNI, BRI ataupun Maybank. Nah, di sini bisa teman-teman pilih salah satu, lalu tinggal klik nominal isi ulang. Lalu setelah itu teman-teman bisa baca dulu petunjuk isi ulang ini. Katanya jika Anda menemui kesulitan selama proses isi ulang, silahkan hubungi layanan pelanggan online-nya. Nah, di sini tinggal klik isi ulang setelah teman-teman memilih ini, pilih tipe untuk pembayarannya, lalu isi nominal isi ulangnya.
Nah, minimal isi ulangnya itu 50.000 ya teman-teman. Tinggal kita klik aja isi ulang. Nah, seperti ini katanya. Teman-teman bisa milih melalui Permata, Bank, ataupun Mandiri. Nah, kalau yang Permata seperti ini, tinggal teman-teman saling aja nomor rekeningnya, lalu transfer. Dan ini berlaku selama 24 jam. Lewat dari 24 jam, maka akan gagal ya teman-teman. Nah, setelah itu kita kembali. Di sini aku mau jelasin lagi yang bagian tim. Nah, yang bagian tim ini, jika teman-teman mengajak teman-teman yang lainnya untuk ikut bergabung dalam aplikasi ini, maka teman-teman akan mendapatkan komisi di sini. Misalnya, satu undangan untuk satu member itu teman-teman akan mendapatkan 12.000. Undangan satu anggota aktif dapat 12.000 rupiah. Terus setelah itu mendapatkan dua anggota yang aktif akan mendapatkan 25.000 komisinya. Begitu seterusnya, bisa teman-teman baca di sini. Lalu setelah itu juga untuk mengundangnya, teman-teman tinggal klik aja undang sekarang. Nah, di sini tinggal teman-teman klik aja mau mengundang melalui WhatsApp, WhatsApp bisnis, ataupun Messenger, terus Instagram, maupun Facebook. Nah, seperti itu. Di sini mau aku contohin ya, misalnya mau ke bagian WhatsApp. Nah, tinggal kita pilih aja nomor mana yang akan kita ajak, misalnya ini. Lalu kirim. Nah, seperti itu. Jadi kita sudah bisa mengajak teman dengan cara seperti itu. Nah, teman-teman, aku mau jelasin bagian finansial, yaitu bagian tabungan. Ada 4 produk. Ini bagian finansial menjadi 4 tipe. Ada 4 tipe tersedia. Ada tipe A, tipe B, tipe C, dan tipe D. Nah, yang tipe A ini satu hari tingkat pendapatannya itu 5%. Jadi setelah penyimpanan 7 hari akan bertambah jadi 35%. Yang tipe B satu hari tingkatan pendapatannya 6,8%. Penyimpanan selama 30 hari akan bertambah jadi 207%. Nah, begitu tipe C dan tipe D. Kalau yang tipe C ini 8,% lalu yang tipe D ini juga segitu, 9,% Nah, misalnya aku tunjukin yang tipe A dulu, yang 7 hari. Nah, di sini teman-teman bisa masukin nominal isi ulangnya. Contoh misalnya nominalnya itu 100.000. Nah, setelah 7 hari kita akan mendapatkan 35.000, yaitu 100.000 ditambah 35.000 jadi 135.000 setelah 7 hari. Jadi jika teman-teman ingin menabung tinggal klik aja ya. Itu juga dengan tipe B, tipe C, dan tipe D. Jadi seperti itulah untuk bagian finansial. Nah, di sini juga aku mau nunjukin yang di bagian saya. Di sini teman-teman bisa membaca di bagian sistem keanggotaan. Nah, ada level 1, level 2 anggota, level 3 anggota. Bisa teman-teman baca-baca di sini seperti apanya. Setelah itu di sini juga ada bagian rincian tagihan. Nah, seperti ini yang sudah kita mainkan tadi, di sini dia rincian yang sudah kita mainkan. Lalu setelah itu di sini ada bagian isi ulang dan penarikan. Nah, ini dia isi ulang. Jika kita isi ulang, lalu di sini jika kita sudah melakukan penarikan. Lalu setelah itu di sini ada bagian perkenalan. Nah, teman-teman bisa baca-baca ini. Amazon di sertifikat. Nah, baca aja ini. Dan juga ada Kompas, ini marketing. Jadi Kompas ini bekerja sama dengan Amazon. Setelah itu di sini ada panduan pengoperasiannya. Nah, teman-teman bisa juga baca-baca di sini. Dan katanya daftar secara gratis, lalu tugas kita itu selesaikan tugas pesanan yang 18 pesanan per hari. Lalu setelah itu undang teman untuk bergabung. Lalu investasi manajemen keuangan. Lalu setelah itu yang di bagian selesaikan tugas pesanan ini dapatkan komisi tugas.
Lalu kita yang bagian undang teman ini, kita dapatkan rabat dari komisi teman. Yang bagian investasi manajemen keuangan, kita akan mendapatkan pendapatan manajemen finansial yang tinggi. Nah, ini dia satu pendapatan pesanan. Bisa teman-teman baca aja sampai bawah, ini panduan pengoperasiannya untuk di aplikasi Kompas ini. Ada banyak panduannya sampai bawah, bisa teman-teman baca supaya teman-teman bisa lebih paham mengenai aplikasi Kompas ini. Nah, setelah itu di sini juga ada bagian tentang kami. Nah, teman-teman bisa menghubungkan Anda dengan saya katanya. Nih, bisa teman-teman baca-baca di sini juga tentang perusahaannya. Kompas adalah agen penyedia layanan yang menyeluruh dan lengkap. Tim kami bekerja tanpa lelah untuk menarik perhatian dari lebih banyak pelanggan yang memenuhi syarat demi menciptakan pengalaman yang lebih baik dan meningkatkan rasio konversi. Nah, bisa teman-teman baca juga nih sampai bawah tentang aplikasinya. Mengenai aplikasi Kompas ini di sini sangat lengkap ya teman-teman. Nah, di sini juga aku menunjukin cara untuk penarikan saldo kita yang ada di aplikasi ini ke rekening bank kita. Tinggal klik aja penarikan. Nah, di sini teman-teman bisa masukkan nominal penarikan teman-teman. Setelah itu, teman-teman silahkan masukkan nama akun bank teman-teman. Setelah itu, masukkan nomor bank. Lalu setelah itu, pilih bank. Setelah itu, klik konfirmasi. Nah, di sini juga ada bagian instruksi penarikan. Teman-teman bisa baca. Katanya, saat melakukan penarikan, silahkan pastikan untuk mengisi nama dan nomor kartu bank dengan benar. Jika terjadi kehilangan dana akibat kesalahan pada informasi penerima dana, maka hal ini akan menjadi tanggung jawab Anda. Jadi, mereka tidak akan bertanggung jawab ya, teman-teman, jika terjadi kesalahan. Nah, lalu yang kedua, katanya pengajuan penarikan itu bisa di jam 9:30 sampai jam 6:30 malam. Nah, seperti ini katanya, setelah pengajuan selesai, uang yang ditarik akan ditransfer ke rekening Anda keesokan harinya. Jadi kita bisa mengajukan penarikan itu di jam 9:30 pagi sampai jam 6:30 malam. Lalu katanya bagian ketiga, platform dapat menghindari pencucian uang ilegal, pencairan dana ilegal, dan praktik ilegal lainnya. Jika ditemukan anggota melakukan perilaku tersebut, maka akun yang bersangkutan akan dikenakan sanksi. Jadi seperti itulah di bagian penarikannya. Jadi seperti itu mengenai tentang aplikasi Kompas ini ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Nah, jadi seperti itulah tentang aplikasi Kompas ini ya teman-teman. Jika teman-teman suka, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan juga komen. Semoga bermanfaat. See you next video. Bye-bye.